sombong ya jalannya. Oke, di mana sih mobile phone-nya itu, di mana? Oh, ini dia. Oke, kita klik. Oke, transfer data selesai. Go to meeting room and insert data laptop. Oh, jadi di meeting room kita ngerjainnya, guys ya. Jadi kita masukin filenya ke meeting room di laptopnya si bos. Kayaknya ketika si bos presentasi akan keluar secretnya atau rahasianya itu, guys. Oke, ini di laptop si bos, kita coba masukkan ya filenya. Oke, transfer, nice. Go, well done. Now run, boss is coming. Kita pergi dulu, guys. Oke. What's up guys, welcome in my YouTube channel, and kembali lagi bersama saya, Firsha Gif. Oke guys, kali ini kita akan lanjutin lagi kejailan kita. Kita akan mainin lagi game Scary Boss 3D guys. Jadi sebelumnya kita udah sedikit memperkenalkan diri ya kepada bos baru kita sebagai karyawan teladan ya, dengan mengerjai dia guys. Dan gua kesel banget kemarin sama pesannya si Fat Boss ini. Dia tuh nyebut gua idiot, padahal dia tuh minta bantuan gua ngambil air. Terus gua ninggalin presentasi gua cuman buat ngasih air ke dia guys. Ini tuh kayaknya emang harus dikerjain banget bos yang ini tuh guys, bos baru kita ini. Dia belum tahu kah karyawan terbaik ini guys, yang membuat bos kemarin itu langsung pergi. Nah ini dia, ngeselin banget kan fotonya juga. Oke lanjut, kita akan coba. Oke. Okay, boss has some private stuff in his phone. Let's reveal boss. Apa itu? The bedroom secret. Jadi kayak itu dia tuh punya rahasia guys di handphonenya. Dia tuh rahasia ketika di WC-nya guys. Dan kita harus istilahnya tuh mengumbarnya atau mempublikasikannya ke orang-orang di perusahaan kita guys. Oke, kita akan coba ya. Kita akan coba. Rahasia apakah yang sering dilakukan si boss di toilet? Apakah bukan masa sih. Oke, lanjut dulu nih. Aduh, lama juga loadingnya, sorry ya. Oke, udah ada nih, lanjut. Connect the USB from server room. Oke, gue harus ngambil dulu USB katanya di server room. Oke, server room tuh ada di sini kan. Yes, kita coba masuk dulu ke server room. Mana USB nya? Ini mas orang saya ini udah kayak gak dapat. Kita ambil dulu USB-nya. Ini USB siapa? Gua ambil aja ya. Lanjut. Sekarang to go to boss office and copy his mobile data into USB. Kita ngambil dulu data di handphonenya si bos, ada di sini guys. Si bos ya, gua tunggu dulu bentar. Semoga dia gak ketahuan ya gue. Oke. Dadah bos. Lama banget sih jalannya. Jalannya tuh sombong ya jalannya. Oke, di mana sih mobile phone-nya itu, di mana? Oh, ini dia. Oke, kita klik. Oke, transfer data selesai. Go to meeting room and insert data laptop. Oh, jadi di meeting room kita ngerjainnya guys ya. Jadi kita masukin filenya ke meeting room di laptopnya si bos. Kayaknya ketika si bos presentasi akan keluar secretnya atau rahasianya itu guys. Oke, ini di laptop si bos, kita coba masukkan ya filenya. Oke, transfer, nice. Go, well done. Now run, boss is coming. Kita pergi dulu guys. Oke. Mana nih? Si bosnya mana sih? Gak kelihatan juga si bosnya. Apa dari pintu satu lagi gitu? Oh, benar katanya. Oke, dia udah mulai presentasinya. Oh, selfie time. Itu lagi BAB selfie, coy. Diketawain sama semua yang lagi meeting diketawain. Aduh, ini kayaknya lagi BAB tuh selfie dulu ya, pas lagi dia ngehijit tuh. What says bad farting habits? Let's make it loud with, apa itu, with cushion. Maksudnya gimana ya, gue belum ngerti ya. Tapi kayak tuh, si bos tuh farting habits kan, dan bad farting habits guys. Kita akan coba aja, kita cari apa yang harus gue lakuin. Oh, call it the move-cation tuh. Oh, ini tuh kayak apa ya, itu yang kayak ada suara-suara kentut tuh kayaknya, kalau nggak salah tuh, kalau nggak salah. Kita akan coba. Kayaknya itu harus disimpan di kursi deh, biasanya kalau kejahilan tuh kayak itu, kejahilan tuh kan guys. Nyimpan barang itu tuh, place it on your boss chair. Bukan, jadi ketika si bos duduk tuh ada suara kentut, biasanya gitu sih. Coba kita cek deh.
Di mana sih? Di ruang meeting apa di mana? Si bosnya tapi di ruangannya gak keluar loh, tapi di ruangan meeting bukan. Bukan di sini juga sih. Oke. Okay. Oh, si bosnya keluar, udah keluar, si bosnya keluar. Oke, okay, gua tunggu dulu sebentar. Ini gak kelihatan warna merahnya gimana sih? Oke, okay, dia lewat ke sana, mantap. Oke, okay, oke, okay, nice. Langsung kita pergi ke ruangannya. So. Oke, okay, kita simpan di kursinya. Nice. Jadi nanti ada suara-suara yang menggelegar gitu. Eh, ini si manis itu, si sekretaris. Aduh, pintunya salah lagi. Wah, si bosnya kesini loh. Kita ngumpet dulu di toilet. Aduh, pintunya gitu lagi. Oke, nice. Kita tunggu dulu si bos sampai datang ya. Ini suaranya tuh kembali ke seat gua, si tempat duduk gua. Cuman kalau gua keluar, gua pasti ketahuan kayak kemarin lagi. Jadi gua ngumpet aja lah. Kalau ngumpet juga berhasil sih. Lama banget si bosnya datangnya. Eh bos, saya sudah mempersiapkan sesuatu. Oh, lagi banyak orang. Suaranya itu. Oh itu maaf ya, smoke guys. Diketahuin semua orang, aduh. Makin marah aja nanti si bos. Oke, kita lanjutin lagi. Apa sekarang? Let's make some fun of boss. Kata itu, by passing a paper with me message on the back of the bus so that everyone loves after seeing. Oke. Katanya gua tuh harus membuat suatu kelucuan ya, jadi kayak masang apa ya, kertas di belakang si bos tuh, kertas kick me kalau gak salah ya. Nah, biasalah prank-prank kayak gitu guys. College the paper from printer which is the main hall. Jadi main hall katanya, tapi di sebelah mana ya printingnya atau printernya? Ini kayak printer sih, tapi bukan. Gak ada buat ambilnya, di mana ya printernya? Ini printer kan? Oke, kita cari dulu printernya, mungkin di meja-meja ini kali ya. Oh, itu ternyata mana sama yang tadi juga sama harusnya. Apa yang ini kayaknya? Oh, katanya simpannya tuh di kursi meeting room si bos. Oke. Kita coba simpan di sana ya. Semoga aja si bosnya belum datang nih, kalau udah datang bahaya. Kita buka dulu. Di sini kayaknya. Oke, benar di sini, guys. Oke, kita simpan. Kick me. Ini orang-orang yang di ruangan meeting kayaknya sekongkol sama gue ya. Biasa gitu, kalem-kalem aja gue ngerjain si bos. Kayaknya mereka juga kesel sama si bosnya nih. Ngomong-ngomong, mana si bosnya nih, bos? Oh, baru keluar dari ruangannya. Kita tunggu aja dulu ya. Kita diam dulu di ruangan kita, di tempat dulu kita, supaya kita aman. Now go back to your seat. Udah kembali nih. Tinggal nunggu si bos. Mana si bosnya nih? Lama banget, bos. Ini langsung, bos. Oh, itu, guys. Ya, dia mulai masuk ke ruangan meeting. Tunggu dulu sebentar. Lama sih. Kayaknya belum, ya. Oke, dia duduk. Jadi gimana? Oh, jadi nempel di punggungnya, ya. Oke, meeting katanya keluar. Oke, oh, jadi gitu. Jadi pas dia duduk tuh nempel, pas dia nyender tuh, guys. Ada bacaan kick-nya, kenapa gak ada tendang, kenapa gak ditendang-tendang sama orang-orangnya? Mungkin karena takut kali ya. Oke, lihat. Nanti kita kasih penilaian pas sudah selesai mainnya. Was weird to be bad, not everyone knows about it. Let's steal his Wii and make fun of him. Oh, katanya si bosnya tuh pakai Wii, cuman orang-orang gak tahu guys, karena tuh dia tuh suka pakai Wii. Dan kita harus curi Wii-nya katanya. Oke, kita curi lah. Get the Wii before boss wake. Nah, gue harus dapatkan Wii-nya sebelum si bosnya tuh bangun katanya. Emang tidur di mana si bos? Ini lagi di kantor, dia tidur kayaknya. Kayaknya tidurnya tuh di sini deh. Bener, dia tidur di kantornya. Itu tidur tapi matanya gemer. Oke, kita ambil Wii-nya ya. Ambil. Itu tidur tapi matanya kebuka loh, gue serem nih. Dadah bos. Oke, go back to your cabin and wait for bus coming. Oke, siap. Itu lagi tidur di ruangannya, tapi tidurnya matanya kebuka. Serem banget, bos. Ya, gak kelihatan sih bosnya. Diketawain doang sama orang-orang. Gak ketawa, gak kelihatan ya, guys. Apa? Ini kita berhasil, guys.
Aduh, kasihan banget si bos sih, tapi ya mau gimana lagi, emang dia ngeselin ya guys. Oke. Okay. Aduh. Oke guys, mungkin untuk video kali ini gue cukupkan sekian dulu ya. Thank you so much for watching this video. Dan kita lanjutin lagi di next kejailan selanjutnya, di next video, oke. Okay? Thank you so much for watching this video. Don't forget like, comment, and subscribe the Krukung channel. Okay, see you next time, man. Bye-bye. Bye.